Nah, ini boloku ada mobil untuk memberikan solusi bagi bolo-boloku yang datang ke rumahnya calon mertuanya yang ditolak. Nah, bawakan unit ini boloku, Mercedes-Benz C240 tahun 2003 automatic tripotenik. Nah, itu harganya berapa? Silahkan kamu hubungin sendiri boloku. Nah, itu bernopol AB ya boloku. Nah, kondisinya wes cakep banget boloku. Kamu kalau bawa unit ini ke calon mertuamu ya, kamu baru parkir di depan halamannya, langsung dah, le, kapan ditentukan tanggal nikahnya? Gitu boloku. Nah, ini kondisi bagian interiornya, kondisinya mantep, minyir-minyir boloku. Nah, ini kondisinya. Nah, ini sudah ada sunroofnya juga. Aduh, kondisinya pol gantengnya. Nah, bagi bolo-boloku yang sekarang lagi mencari mobil buat lebaran ya, silahkan ditonton video saya ini sampai selesai biar tahu pengupdatean harga mobil bekas yang terbaru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Nah, ini sekarang ada Nissan X-Trail automatic tahun 2004, siap pakai. Itu harganya berapa? Silahkan boloku hubungin sendiri nomor yang tertera ya. Ini warnanya ijo-ijo army boloku. Ini bernopol B. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena ini saya membuat konten di salah satu mobil bursa mobil bekas yang ada di Jogja, jadi kami tidak bisa mereview secara detail seperti saya mereview dagangan sendiri ya. Jadi kami di sini hanya mereview bagian eksteriornya seperti ini. Nah, bagi bolo-boloku yang ingin melakukan transaksi jual beli setelah menonton video saya ini, jangan lupa ya boloku, kamu video call dulu si penjualnya, terus mukanya si penjual itu di screenshot atau di rekam boloku, biar kalau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan nanti mudah cara penyelesaiannya. Nah, bagi bolo-boloku yang ingin melakukan transaksi jual beli kok belum tahu pengecekan mobil bekas, ingin minta bantuan saya akan bantu juga boloku. Wes, aku is pokoknya enak banget boloku. Nah, ini sistem pengereman roda depan, roda belakang sudah menggunakan cakram ya boloku, dan peleknya juga sudah racing. Nah, ini nat-natnya kurang lebih, dan salah satu pengecekan mobil bekas yuk lihat dari nat-natnya. Nah, itu bumpernya seperti itu natnya ya, agak ada perlu diperbaiki. Kalau masalah interior dan lain-lain saya nggak berani untuk mereviewnya. Nah, ini ada Suzuki Futura tahun 2015, buka harganya 77 juta nego, bernopol AA Wonosobo boloku. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini. Yang ingin apa sini? Itu loh, yang ingin membeli mobil perniagaan. Nah, ini salah satu mobilnya, silahkan kamu lihat sendiri, kamu wawancarai nomor yang tertera tadi gitu loh, jadi kamu bisa tanya kondisi mesin seperti apa pak. Terus kalau bolo-boloku ingin mengecek ya kondisi mobilnya ini pajaknya sudah diblokir dan tidak, silahkan kamu cek online boloku, itu kan ada Samsat online atau apa itu di Play Store atau di Google itu ada, silahkan kamu masukkan nomor tersebut, nomor pelatnya itu kan ada itu. Jadi nanti kamu akan mengetahui kondisinya ini mati berapa tahun, sudah keblokir apa belum gitu, jadi lebih aman lagi. Nah, ini kondisi nat-natnya, kondisi atapnya kurang lebih seperti ini, atas kabin. Untuk karet depan kaca masih kencang semuanya, kondisinya siap untuk dibuat apa kerja ya boloku. Nah, ini sampingnya lagi ada pabrikan dari Mitsubishi L300 tahun 2017,
tukar harganya 140 juta nego asli AA Magelang boloku. Nah ini nopolnya, kalau mau ngecek online, Samsat online bisa. Nah ini kalau dibuat usaha, ini mobilnya enak boloku, spare partnya masih melimpah, berbahan bakar solar. Nah, solarnya solar goceng, mobilnya juga roso, spare partnya banyak. Kalau dimuatin banyak juga enak, kalau dibuat masuk gang-gang juga masih enak juga. Tapi kalau bawa truk atau engkel, kalau masuk di gang-gang perumahan atau apa gitu agak kesulitan boloku untuk manuvernya. Nah ini kondisi bodinya dan bagian lantainya kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya lantainya masih bagus, masih rata ya, dengan tahun segitu mobil barang. Kalau ada lecet-lecet pemakaian seperti ini yo wajar lah. Tinggal bolok-bolokku dibawa ke tukang repair, disepet dikit-dikit sudah bagus lagi ini unit ya. Nah ini kondisinya. Yang paling terpenting itu mobil perniagaan itu mesinnya bolokku. Kalau mesinnya bagus, nanti yang lain-lain tinggal mengikutin perbaikan pelan-pelan, nggak apa-apa gitu. Karena kalau mobil barang dibuat kirim barang sudah penuh, ternyata mobilnya rewel itu was marake wong kemut-kemut boloku. Nah ini ada Mercedes-Benz Elegance Automatic tahun 2002, harganya 125 juta nego, KM baru 66 ribuan. Nah ini bernopol AB ya boloku, ini AB nya mana silahkan boloku tanya sendiri nanti sama pemiliknya langsung. Nah kondisi unitnya kurang lebih seperti ini. Kalau ditanya, mas apakah suspensinya mobil Eropa itu tahun tua masih enak? Enak banget boloku. Nah itu sudah ada sunroofnya juga. Meskipun dia itu tahun tua, kalau pabrikan Eropa itu memang enggak kaleng-kaleng boleh, memang enak banget. Nah, ini kondisi unitnya. Kalau ditanyain, mas spare partnya mahal enggak? Ya, jangan disamakan dengan mobil Avanza, Xenia, itu jangan bolehku. Kastanya itu berbeda. Kamu kalau naik ini sama naik Avanza, Xenia, Sigra, yo, kastanya berbeda bolehku. Gitu. Karena mobil seperti ini kan ya kebanyakan itu dipakai dulunya itu kan orang yang sudah apa ya, turah uang lah gitu, kelebihan uang lah, sudah punya unit seperti ini. Ini kan awal peluncurannya dulu itu mesti mahal banget dulu. Nah ini kondisi bagian nut-nut pintunya. Nah ini bagian sunroofnya. Bagi bolo-boloku yang ingin melihat kondisi ruang mesinnya dan lain-lain, silahkan kamu hubungin sendiri. Karena kami di sini nggak mungkin membuka kap mesin, interiornya seperti apa ya, apalagi mengecek bagian kaki-kaki. Karena ini bukan unit dagangan saya. Daripada nanti saya dikatakan, loh ngapain mas kamu kok buka-buka seperti itu lah, malah nggak enak toh. Mending saya seperti ini. Ya aslinya kalau seperti ini yo, secara tidak langsung membantu para pedagang juga sih. Nah ini ada Mercedes-Benz ya C240 tahun 2003, itu harganya berapa silahkan kamu hubungin sendiri nomor tersebut. Atas nama sendiri ini bernopol AB. Nah kondisi seperti ini. Nah kalau di daerah Jakarta memang ada beberapa taksi yang menggunakan mobil mewah seperti ini ya boloku ya. Kalau bolo-boloku ingin membeli mobil Eropa seperti ini, saya anjurkan lebih baik milih plat lokal. Contohnya di Jogja. Jogja, kamu lihat bagian faktur BPKB STNK masih satu nama satu alamat enggak? Kalau masih satu nama satu alamat yang tertera di Jogja, berarti mobil ini asli di Jogja. Nah, kalau asli di Jogja, berarti mobil tersebut bukan bekas taksi. Karena taksi di Jogja enggak ada yang Mercy, BMW itu enggak ada. Kebanyakan itu pakai Vios, terus Kia, terus Chevrolet seperti itu sih. Nah, karena ini videonya sudah mau di penghujung video ya boloku. Bagi bolo-boloku yang belum subscribe, like, comment, and share ya toh. Silakan di-subscribe lah boloku. Subscribe itu gratis, rambayar ya toh.
Dan bagi bolo-boloku yang sudah mensubscribe channel saya doakan semoga di tahun ini bisa membeli mobil bekas di tempatnya Dai Auto Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Oke boloku, sampai jumpa di video selanjutnya.